Ini gimana mas? Kalau saya sih selama ini sih memang kita juga ada perasaan khawatir ya dengan peningkatan yang lagi ada varian baru lagi. Jadi memang harus ketat-ketat sama prokes, harus ketat, terus juga trainingnya juga udah ketat gitu, kayak siap antigen setiap dan baliknya juga juga kita di rumah sih memang. Kalau di rumah saya sendiri sih memang ada ini ya, kita boleh alat-alatnya gitu, kalau dari deteksinya kita sendiri lah gitu. Khawatir juga sih sebenarnya. Ini berapa kali mas swabnya? Kalau saya sih tergantung pekerjaan, maksudnya itu mungkin lah, apalagi belajar pekerjaan yang sama banyak orang, mungkin juga atau dua minimal dua atau tiga kali. Mas kalau melihat Teh Indah sendiri di film bermesraan gitu, menurut Mas Ari ada cemburu-cemburunya sih mas? Cemburu lah, saya cemburu sekali lah kalau Nona lagi mesra-mesraan dengan orang lain di televisi. Bohong namanya kalau nggak cemburu sih. Cuman ya kan bagian dari profesionalis bekerja dia ya, saya pahami lah bagian dari profesionalis bekerja dia. Tapi bilangnya sih sebelumnya Indah ini, adegannya ini, ada ini. Bilang, pasti. Dan salah satu caranya kita untuk tidak baper ya mungkin ya sama hal macam itu sih, biasanya saya datang ke lokasi. Terus biasanya juga ya sama aktor-aktor yang main sama Indah juga udah kenal, teman-teman aktor juga. Jadi ya kita tahu lah bahwa itu sebatas adegan. Bang ada... Kalau saya sih cenderung tidak ya. Kita malah dia sendiri sih yang kadang-kadang suka kayak kayaknya suka bisa nih kalau adegan kayak gini. Kalau saya sih sebenarnya cukup membebaskan ya, boleh ruang dia untuk berkarya gitu kan. Ya dia seniman gitu, dia seniman ya, apa yang kira-kira bisa ekspor kan buat ya, dia dalam berkarya. Rasa yang dia untuk coba tawarkan melalui layar lebar sih, kalau saya sih membebaskan sebenarnya. Mas, ini terkait hubungannya sampai sekarang masih usaha-usaha aja sih ke dokter juga beberapa kali ya, sekedar periksa kesehatan sih kita lakukan gitu. Wah kalau itu mah saya tergantung rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala aja lah. Kalau target-target sih tidak ada sih, enggak slow aja menurut saya kalau orang tua sendiri. Alhamdulillahnya saya punya orang tua sudah punya cucunya. Nona juga alhamdulillah orang tuanya juga sudah punya cucu. Jadi bebannya itu tidak seberat itu untuk kami berdua. Jadi ya sejauh ini sih belum ada pertanyaan juga dari kedua orang tua sih untuk